Ya, pemirsa PJS Gubernur Jambi Sudirman berharap agar partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Jambi bisa mencapai 90%. Menurutnya, semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin legitimit. PJS Gubernur Jambi Sudirman mengapresiasi penuh dukungan semua pihak dan mengimbau bersinergi menatap sukses Pilkada Serentak 27 November mendatang. Hal tersebut disampaikan Sudirman saat rapat koordinasi pemantauan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kota Jambi, Kamis 14 November 2024. Sudirman menjelaskan dari monitoring kesiapan Pilkada ke Kabupaten Kota, ada alasan yang kemudian kenapa Kota Jambi menjadi yang terakhir. Karena sesungguhnya ia meyakini dari pemerintah Kota Jambi, unsur Forkopimda serta KPU Bawaslu-nya sudah clear semua, siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Untuk itu, Sudirman pun mengharapkan angka partisipasi pemilih di Kota Jambi bisa mencapai 90%, sehingga semakin kuat legitimasi kepala daerah. Sebab jadi pemimpin yang berkualitas itu betul-betul yang legitimit kalau dipilih oleh massa yang cukup banyak. Masih realistis ya, masih realistis karena targetnya KPU 86 untuk partisipasi pemilih. Kami menargetkan 90 karena semakin harapan kita semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin legitimit kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat ya. Itu untuk seluruh Kota Jambi atau secara keseluruhan ini, Pak? Keseluruhan, kami tidak hanya Kota Jambi, kami keliling itu minta ke bupati termasuk wali kota itu mintanya 90% untuk target Pilkada Serentak 2024 ya. Sudirman juga menyampaikan pemerintah provinsi akan mengundang terutama khusus dari kepala daerah beserta Forkopimda Kabupaten Kota dalam agenda rakor lengkap untuk kesiapan Pilkada pada 20 November 2024. Sudirman berharap dengan komitmen bersama, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Rian Chen, Cek TV, melaporkan.